Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka ayat 137 hingga ayat 141 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 137. Sesungguhnya beberapa contoh telah lalu sebelum kamu, maka mengembaralah kamu di bumi, lalu tengoklah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Ayat 138. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan berduka cita, kerana kamu adalah paling tinggi jika kamu benar-benar orang-orang beriman. Ayat 140. Jika kamu mendapat keparahan, sesungguhnya kaum itu pun telah mendapat keparahan seumpama itu pula. Kerana demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan antara manusia, dan lagi kerana Allah hendak membuktikan siapa mereka yang beriman, dan kerana hendak mengambil dari antara kamu penyaksi-penyaksi, dan Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang zalim. Ayat 141. Dan oleh kerana Allah hendak menyaring orang-orang yang beriman dan hendak menyapu habis orang-orang yang kafir. Sekarang kembali lagi kepada peringatan tentang kejadian yang sedih dalam peperangan Uhud itu. Sesungguhnya beberapa contoh telah lalu sebelum kamu, maka mengembaralah kamu di bumi,
Lalu tengoklah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Ayat 137. Dalam ayat-ayat yang telah lalu, Tuhan menerangkan kalau sekiranya mereka berpegang teguh pada sabar, takwa dan tawakal, malaikat pun akan datang membantu. Tetapi antara mereka, ada yang mengharapkan semata-mata rampasan perang, lalu meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah, sehingga Rasul sendiri nyaris mati dibunuh musuh dan telah luka. Ini diulangi lagi memperingatkan sekarang, iaitu bahawa kehidupan manusia dari zaman purbakala telah meninggalkan contoh-contoh atau jejak-jejak yang dapat dijadikan pemikiran. Ada bangsa yang menang dan ada yang kalah. Menang dan kalah suatu perjuangan tidaklah bersangkut paut dengan benar dan salahnya suatu pendirian atau cita-cita. Tuhan Allah mempunyai sunnah atau undang-undang terhadap sebarang hal. Orang berpendirian benar mungkin dikalahkan oleh orang yang berpendirian salah. Oleh kerana yang berpendirian salah itu mempunyai siasat perang yang amat teratur. Oleh sebab itu, di samping mempunyai pendirian yang benar, hendaklah mempunyai pula siasat pertempuran yang betul. Orang sekarang menyebutkan taktik yang menyebutkannya taktik yang betul, strategi yang betul dan ideologi yang benar. Kalau ideologi saja benar, padahal taktiknya tidak betul atau strateginya tidak betul, maka ideologi itu pun akan kalah kerana pihak lain mempunyai taktik dan strategi yang betul. Hal yang seperti ini selalu berlaku dalam sejarah umat manusia. Maka di samping mempelajari sejarah itu, di ayat ini dianjurkan mengembara dan melihat kerana membaca sejarah saja tidaklah cukup. Pergilah ke negeri lain, lihat bekas-bekas bangsa yang menang atau yang kalah. Lalu tengoklah akibat orang-orang yang mendustakan, iaitu mendustakan undang-undang yang telah diperbuat Tuhan mengenai perjuangan itu. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 138. Mempelajari sejarah umat-umat yang dahulu dan melihat bekasnya dengan melawat mengembara dengan sendirinya akan memperoleh penjelasan, petunjuk dan pengajaran. Ilmu kita akan bertambah-tambah tentang perjuangan hidup manusia dalam alam ini. Di dalam ayat ini kita berjumpa dengan anjuran mengetahui 2-3 ilmu yang amat penting. Pertama, sejarah. Kedua, ilmu bekas peninggalan kuno. Ketiga, ilmu siasah perang. Keempat, ilmu siasah mengendalikan negara. Di dalam sejarah, misalnya, banyak kita bertemu dengan hal-hal yang penting. Meskipun tidak seluruh sejarah ditulis dalam Al-Quran, hanya kebanyakan yang berkenaan dengan perjuangan rasul-rasul, misalnya perjuangan Musa menentang kezaliman Fir'aun atau Ibrahim menghadapi kaumnya. Namun yang tidak tertulis dalam Al-Quran dapat kita cari dari bahan lain. Misalnya, penyerbuan tentera Iskandar Macedonia dari barat ke timur. Mengapa Iskandar dengan tenteranya yang tidak cukup 100,000 orang dapat mengalahkan tentera Darius, Raja Parsi yang jumlahnya hampir 1,000,000? Sebab tentera Iskandar enteng, sigap dan lincah. Sedang tentera Darius ke medan perang telah berat oleh pakaian dan perhiasan. Darius hanya menggantungkan kekuatan kepada banyak bilangan. Padahal Iskandar mempunyai disiplin yang teguh dan tentera yang cekap. Kemudian, mengapa Octavius dapat mengalahkan Antony ketika merebut kuasa atas lembah Nil? Di sini kita bertemu dengan kecungkakan Antony
sebab kemenangan-kemenangan yang telah lalu dan pelukan Cleopatra yang menyebabkan dia lupakan daratan. Tidak diingatnya bahawa orang di tanah airnya sendiri sudah mulai bosan kepadanya sebab bangsanya sendiri sudah dibawanya bertualang untuk kepentingan peribadi. Lantaran itu, ketika pukulan Octavius datang, ia tidak dapat bertahan lagi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dalam sejarah perjuangan Islam di Sepanyol, Andalusia, pernah terjadi hal yang serupa, iaitu dalam peperangan yang terkenal dengan sebutan pertempuran di Tibranah. Ketika itu, tentera Islam datang ke medan dengan baju-baju setera warna-warni, sedang tentera Kristian datang dengan pakaian peperangan dengan baju besi dan ketopung besi. Setelah berperang, ternyata tentera Islam kalah secara menyolok. Ketika mereka pulang dengan muka tunduk dan malu, seorang penyair telah menyambut dengan ejekan yang mendalam. Mereka pergi ke medan perang berbaju besi dan kamu memakai perhiasan sutra aneka warna. Alangkah indahnya kamu dan alangkah jeleknya mereka itu. Kalau sekiranya tak terjadi di Tibranah, apa yang telah terjadi? Tetapi hal yang serupa pernah pula berlaku terjadi pada akhir abad ke-7 Hijriah sesudah jatuhnya Baghdad, iaitu ketika bangsa Tatar yang gagah perkasa hendak menyerbu negeri Mesir. Bila terdengar tentera keturunan Genghis Khan itu hendak menyerbu, penduduk Syam sudah ketakutan. Tetapi ulama besar Taqiyuddin Ibn Tamiyah berkata di hadapan orang-orang besar Mesir bahawa tentera Tatar itu pasti kalah dan Islam pasti menang kembali. Dan Ibn Tamiyah sendiri ikut dalam peperangan itu. Antara yang mendengar, ada yang berkata, "Ya Syekh, janganlah berkata pasti, katakanlah saja insya-Allah." Beliau jawab teguran itu dengan lebih tegas, "Insya-Allah yang pasti, bukan insya-Allah yang ragu." Kemudian ternyata bahawa menang kalah, ternyata bahawa memang kalah tentera Mongol Tartar keturunan Genghis Khan dan lakukan itu. Selesai perang, bertanyalah seorang kepada Ibn Taymiyah mengapa dia meramal sepasti itu. Dia jawab, "Sebab dalam penglihatan saya, keberanian tentera Mogul itu telah habis hilang, hanya tinggal nama, sebab mereka telah dikalahkan terlebih dahulu oleh kehidupan mewah. Orang yang dipukau oleh kemewahan tidak akan menang berperang." Setelah memperhatikan sejarah-sejarah ini, teringat pulalah kita bagaimana tentera Belanda mundur dan tidak melawan sama sekali ketika tentera Jepang masuk ke Indonesia. Bagaimana akan menang kalau serdadu-serdadu Belanda sendiri yang ikut berperang ingin hendak membawa lemari pendingin makanan yang ada di rumahnya ke medan perang? Maka ayat yang tengah kita tafsirkan ini berlaku menjadi pedoman untuk selamanya dalam menilai kenaikan suatu ummah ataupun kejatuhannya, bahawasanya kelobaan akan harta dan kemewahan adalah pintu-pintu bagi kekalahan. Tidaklah terdapat bukti bahawa pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat yang mengetahui sejarah contoh-contoh teladan perjuangan bangsa-bangsa yang telah lalu itu. Tetapi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan wahyu tidak pula kurang pada keadaan kerajaan-kerajaan besar yang ada di sekeliling pada waktu itu. Tatkala masih di Mekah, telah diwahyukan kepada beliau tentang peperangan antara bangsa Rom dengan bangsa Persia. Sampai setelah satu kali bangsa Rom kalah, wahyu menerangkan bahawa sesudah kekalahan yang pertama itu, bangsa Rom akan menang lagi. Lihat ayat 30 Ar-Rum ayat 2.
Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang terdekat yang sekarang boleh disebut staf beliau sangat memperhatikan situasi luar negeri sebagai juga keadaan dalam negeri. Tersebut bahawa dengan memperhatikan orang memperoleh penjelasan, petunjuk dan pengajaran pengajaran bagi orang yang bertakwa. Di sini kita dapat mengetahui lagi betapa luasnya arti takwa. Pokok arti ialah memelihara wiqayah. Maksud yang pertama ialah takwa kepada Allah, memelihara hubungan dengan Allah dan takut kepadanya. Tetapi dalam ayat ini kita bertemu lagi dengan arti yang lain, iaitu memelihara, menjaga, awas dan waspada. Maka dengan demikian takwa kepada Allah tidaklah cukup sekadar dengan ibadat, solat, berzakat dan puasa saja. Tetapi termasuk lagi dalam rangka ketakwaan ialah kewaspadaan menjaga agama dan intaian musuh. Taat kepada komando pimpinan. Sebab kalau kalah kerana tidak ada kewaspadaan, jangan Allah disalahkan, tetapi salahkanlah diri sendiri yang lengah. Dan janganlah kamu merasa lemah dan duka cita, kerana kamu adalah paling tinggi jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 139. Setelah selesai peperangan Uhud yang telah menewaskan 70 mujahid fi sabilillah, antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW sendiri, dan Nabi pun mendapat luka, datanglah kelesuan, lemah semangat dan duka cita. Maka datanglah ayat ini, angkat mukamu, jangan lemah dan jangan duka cita. Sebab suatu hal masih ada padamu, iaitu modal tunggal yang tidak pernah dapat dirampas oleh musuhmu, iaitu iman. Kalau kamu benar-benar masih mempunyai iman dalam dadamu, kamulah yang tinggi dan akan tetap tinggi. Sebab iman itulah pada pandumu menempuh zaman dengan yang masih akan mau dihadapi. Jika kamu mendapat keparahan, sesungguhnya kaum itu pun telah mendapat keparahan seumpama itu pula. Pangkal ayat 140. Pada kamu ada yang luka, pada mereka pun ada yang luka. Pada kamu ada yang tewas, pada mereka pun ada yang tewas. Kamu memang seperti kalah, sebab ada yang tidak teguh memegang ketaatan, tetapi mereka tidaklah menang. Maksud mereka membunuh Rasulullah tidak berhasil. Maksud mereka menghancurkan Madinah telah gagal. Mereka pulang dengan tangan hampa jua. Memang dalam peperangan Uhud, kamu tidak berhasil sebagai hasil gemilang yang kamu capai dalam peperangan Badar. Kerana demikianlah hari-hari itu, iaitu hari kalah dan hari menang. Kami tergilirkan antara manusia sebagai patah pepatah yauman. Yauman lana wa yaumun alaina. Pada suatu hari kita beroleh kemenangan dan pada hari yang lain kita pula yang dikalahkan. Selain itu, ada lagi yang lebih penting. Dan lagi kerana Allah hendak membuktikan siapa mereka yang beriman. Maka dalam peperangan Uhud ini, terbuktilah itu. Masih ada rupanya yang belum matang imannya, sehingga ditinggalkan pos penjagaannya yang penting kerana loba akan harta rampasan. Dan kerana hendak mengambil dari antara kamu penyaksi-penyaksi, iaitu syuhada, baik orang-orang yang mati syahid antara kamu sebagai Hamzah dan lain-lain, atau yang tinggal hidup yang akan menjadi syuhada hidup, menyampaikan kesannya kepada yang lain, akan jadi perbandingan pada hari kemudian. Dan Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang zalim. Ujung ayat 140. Artinya, meskipun di perjuangan Uhud itu kamu ditimpakan kekecewaan seperti ini, bukanlah bererti bahawa Tuhan Allah suka kepada orang yang zalim.
yaitu kaum musyrikin yang telah memerangi kamu itu. Tuhan tetap tak suka kepada orang yang zalim. Dan boleh juga difahamkan bahawa kepada pihak pengikut Rasulullah SAW yang ikut berperang tetapi lalai dari kewajipan itu, Allah pun tidak suka, dan Allah akan suka kembali kepada mereka jika dari ini ke atas mereka ubah hal itu dan mereka taubat lalu memperbaiki. Dan oleh kerana Allah hendak menyaring orang-orang yang beriman dan hendak menyapu habis orang-orang yang kafir. Ayat 141. Dengan ayat ini bertambah dikecilkan kekecewaan, kelemahan, semangat dan dukacita yang menyerang hati mereka tadi. Program Tuhan masih tetap berjalan. Orang yang beriman akan tetap disaring oleh kejadian-kejadian yang akan datang, dan orang-orang yang kafir akan tetap disapu habis. Arti disapu habis ialah bahawa faham kafiran tidak akan berganti lagi meskipun orang-orangnya masih hidup. Kekafiran tidaklah akan dapat mengalah kebenaran. Kenaikannya hanyalah hendak mencapai puncak, dan sampai ke puncak itu dia pun runtuh lalu hancur lebur. Tandanya perjalanan ini masih berujung, belum selesai hingga Uhud itu saja. Saringan atas mukminin masih terus akan berlaku. Penghapus habisan atas kekafiran akan berjalan terus sampai kelihatan nyata bahawa kalimah Allah lah yang tinggi dan kalimah kafir lah yang akan terinjak ke bawah. Ayat ini pun memberi ajaran bagi kita tentang apa yang dinamai seleksi sejarah. Peperangan Uhud yang membawa kerugian besar itu ada suatu saringan pembeda antara yang kuat iman dan yang lemah, dan menjadi pengalaman mahal yang dibayar dengan 70 jiwa syuhada, tetapi menjadi pengajaran yang amat tinggi nilainya. Mungkin orang munafik mundur lantaran percubaan ini, tetapi orang mukmin yang tinggal di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pekat hatinya. Mereka tidak akan mau tertimpa keadaan yang serupa ini sampai dua kali. Dan orang-orang yang selama ini berjuang kerana hanya mengharapkan harta rampasan, iaitu ganimah, lantaran datang teguran ayat yang keras ini, dapatlah meninjau diri. Kalau mereka berjuang memang kerana menuntut harta, mereka akan mundur dengan sendirinya. Tetapi mana yang telah insaf akan kekalahan, mulai saat kekalahan ini akan segera bertaubat dan memperbaikikan pendirian. Inilah maksud pangkal ayat, bahawasanya Allah akan menyaring orang yang beriman. Maka pada perjuangan-perjuangan selanjutnya sesudah Uhud, berpuluh kali telah perang, bahkan sampai berperang dengan tentera kerajaan besar, iaitu tentera Romawi dan tentera Persia, tentera Islam telah menjadi tentera yang kuat dan ditakuti. Dan intinya, iaitu kaum beriman yang telah disaring oleh pengalaman. Ujung ayat selanjutnya mengatakan bahawa Allah akan menyapu habis orang-orang yang kafir, iaitu menyapu habis kekuatan mereka sehingga akhirnya mereka pasti tunduk. Apa sebab jadi demikian? Kemenangan mereka dalam peperangan Uhud itu menyebabkan mereka pada mulanya menjadi sombong. Lantaran sombong mereka jadi lalai. Keberanian mereka kian lama kian habis sebab tidak terang kebenaran apa yang mereka pertahankan. Lantaran itu, maka kemenangan mereka di Uhud bagi hati kecil mereka tidak memuaskan kerana tidak seimbang dengan kekalahan yang mereka derita di Badar dahulu. Telah menyebabkan bahawa bagi mereka kemenangan Uhud adalah permulaan langkah menurun. Sebab itu,
baik peperangan mereka atas Madinah dengan peperangan Al-Ahzab atau ketika membuat perjanjian Hudaibiyah ataupun ketika mereka memungkari janji itu sampai negeri Mekah ditakluk oleh kaum Muslimin. Mereka telah terus kalah saja. Kalah dalam siasat perang, kalah dalam perundingan, kalah kerana tidak memenuhi janji sehingga pukulan terakhir dengan menaklukkan Mekah dah tidak dapat mereka tangkis lagi. Apatah lagi sebelum itu, pemuda-pemuda yang mereka harapkan selama ini sebagai Khalid bin Walid, Ammar bin Ash, Uthman bin Mahzun dan lain-lain satu demi satu telah menyeberangi batas demokrasi lalu datang menggabungkan diri kepada Rasulullah di kota pengharapan yang baru iaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kejadian ini kita melihat betapa pentingnya satu-satu kejadian sejarah yang kadang-kadang menjadi titik tolak perubahan baru. Ini sebabnya maka ayat di atas tadi melarang orang Islam merasa hina dan duka cita ditimpa bala bencana. Selama mereka masih beriman, mereka tetap paling atas. Mereka tetap mempunyai kekuatan tertinggi. Sebab iman itu menimbulkan ilham dari Tuhan untuk bergerak terus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, alim azim, wala hawla wala quwata illa billah, alim azim, wala hawla wala quwata illa billah, alim azim.